Halo semuanya, kembali lagi sama saya Bara. Nah, kali ini saya lagi di mana fase ingin membuat sebuah skripsi ya. Jadi kalau katanya kalau buat skripsi kita harus cari sebuah masalah ya. Jadi saya berpikir tuh terkadang pelatih basket itu cenderung lupa untuk membawa papan pelatih ya. Papan pelatih nih ya. Apa agak nggak kelihatan karena pakai green screen. Jadi terkadang bawa, tapi ini kayak gini kan kegedean jadi agak ribet gitu ya. Atau misalkan si pelatihnya habis pidol atau lupa bawa pidol bahkan, atau ngapusnya susah gitu ya, masa mau pakai baju kan nggak enak banget gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang itu kan kita tuh sudah cukup dimudahkan ya. Dimudahkan dengan apa? Dengan handphone, yang dimana tuh jarang banget Pak, orang lah ya, lupa untuk bawa handphonenya. Nah, jadi saya tuh coba untuk mengetik atau ngulik-ngulik sebuah aplikasi. Nah, di mana banyak pasti ya aplikasi untuk kepelatihan ya. Nah, tapi aplikasi ini itu mendesain khusus untuk papan pelatihnya gitu ya. Papan pelatihnya pasti. Jadi bisa dibilang senjata lah kalau gua kayak bilang ya. Oke. Okay. Nah, ini pasti aplikasinya guys. Langsung aja kita buka ya guys ya. Nah, pas kalian sudah buka aplikasinya tuh, ini simpel banget ya, dan sudah saya buat menjadi bahasa Indonesia dengan mudahnya. Dan ya, di sini kita udah dikasih keterangannya ya untuk dari setiap fungsi-fungsinya pastinya. Oke, kita langsung exit. Nah, sebelum kita mengaturnya, pastikan dulu orang-orang ini mau kita taruh mana nih guys, si pemain-pemainnya. Ya, si pemain-pemain ini mau kita taruh mana nih? Nah, ini bisa banyak fungsi, bisa buat kalian ngelatih. Nanti kita bisa siapin kunnya. Misalkan saya contohin buat ngelatih dulu aja ya. Misalkan orangnya kita pakai dua. Ya. Kalau number blue ini buat biar jadi musuhnya guys. Nah, sebenarnya kita mau ngelatih dulu nih, itu musuhnya. Oke, jadi kita pakai kunnya, pakai 10 kun ya. Nah, ini guys, sudah di 10 kun ya, udah disiapin. Jadi, misalkan kita mau dribble juga. Oke, orang kedua nanti di sini, orang pertama di sini yang bawa bola. Nah, kunnya kita susunin dulu, kita rapihin dulu. Kita rapihin buat dribble juga. Nah, jadi misalkan kalian tuh udah kreatif-kreatif mungkin tuh guys, misalkan kalian udah ngacip-ngacip pola atau strategi atau persiapan untuk mengelatih apa ya gitu ya. Jadi bisa kalian save gitu ya, kalian save. Dan juga zaman sekarang ya udah ada grup WhatsApp kan tempat mayoritas ya. Jadi kalian rekam, nanti kalian langsung sebarin ke anak-anaknya, anak-anak nanti kita latihan kayak gini ya, kemudian kalian jelasin. Jadi kan mengefisienkan waktu gitu ya, dan anak itu bisa ngulang-ulang gitu ya. Bahkan kalau misalkan pelatihnya nggak bisa datang atau bagaimana, anak itu bisa menggunakan materi-materi ini. Misalkan ini udah kita buat nih polanya. Nah, kita startnya nih, start kita mulai. Jadi nanti di sini misalkan yang nomor satu, kamu dribble zigzag, terus mau crossover, mau behind the back atau apapun kreatif kalian, usahakan jangan double dan lain-lain gitu ya. Dari diawasin nanti ya, misalkan kalian sudah mati, terus sampai sini terserah nih, bisa mau lay up atau mau nge-shoot dia ya. Misalkan dia mau throw undering gitu ya, atau medium shoot, terus tembak, terus gitu ya, terus. Nah udah gini kan, ambil lagi nih, misalkan dia suruh ambil lagi, terus ambil lagi bolanya, sentuh ke kiri ke bulut, terus ini dia lay up, terus lay up, nanti misalkan terus lay up. Nah udah tuh, dia udah selesai lay up, ambil lagi bolanya, nah terus ambil bolanya, passing ke nomor 2, terus gitu. Itu nomor 2 selanjutnya gerakin kayak gitu. Sama nah, tuh yang ini langsung balik baru gitu kan. Misalkan ya, misalkan kita play ya guys, terus satu kan gerak, dia dribble, terus zak, bahkan top ke sini, top tembak, terus ambil lagi bolanya, terus dribble kiri, terus play up, terus dijerai apa, ambil passing lagi, ngantri lagi, mulai lagi. Kalian bisa ya, ini contoh-contoh kecil untuk latihan maksudnya ya. Misalkan nah, misalkan udah selesai nih, oke kita restart, kita reset, set balikin lagi dari awal ya, set lagi orangnya, set. Misalkan kita mau pakai musuh nih, misalkan mau pakai musuh atau kayak pola open lah misalkan, set buat tiga, set musuhnya
satu aja. Hop, sama satu. Oke. Okay. Ini matiin. Hop. Nah, ini sama musuhnya di sini nih, guys. Hop. Ini jaga sini. Jaga sini. Nanti yang satunya di sini. Silakan. Gua ambil dulu lagi. Hop. Di sini. Ini sini. Hop, saya. Nah, nanti yang megang bola yang ini kan yang nomor satu nih guys, misalkan. Stop. Nah, sekarang udah kita susun seperti ini. Stop. Tembak. Nah, udah seperti ini. Stop. Nomor satu bingung nih. Set. Nomor dua. Set. Suruh pick. Set. Pick. Ya, udah pick. Set. Dia udah gue kesini. Set. Ya kan, dapet ini. Set. Masuk. Set. Ini passing. Set. Udah tuh dia bisa. Oke. Kan, jadi bisa. Yang kalian modifikasi lah gitu ya, kalian susun-susun pola-pola yang buat kalian kreatif kalian gitu ya, karena pasti kalian lebih kreatif daripada saya ya, yakin sekali gitu. Oke okay, guys, kurang lebih seperti itu aplikasinya yang dimana bagaimana menurut kalian guys, ini aplikasi kira-kira bisa gak sih jadiin bahan skripsi buat kalian, kalian sarannya, komentarnya atau apapunnya lah sebenarnya, masukannya buat kalian ya, karena seluruhnya masalah gitu ya, seluruh masalah sebanyak gitu. Kok saya ribet gitu kayaknya. Oke, cuman just atau cerita-cerita kecil. Kasih sekarang kawan, saya tahu buat kalian semua. Bye-bye.